Hai guys, assalamualaikum. So macam yang korang nampak, untuk hari ni saya akan explain kepada korang cara untuk buka kunci GTR ataupun cara untuk tukar bateri kunci Nissan GTR. So first kali korang nampak button kecil kat belakang ni, so korang tarik, korang kena keluarkan side key dia. Okay, step yang kedua, korang kena tengok dekat belakang ni ada dua lubang kecil lah untuk kita cungkil dia punya casing. So cari benda nipis dan cungkil casing dia. Korang masukkan benda nipis tu kat situ, nanti korang pusing twist macam tu, and then dia akan terbuka. Senang kan? Sampai dah terbuka, dan korang akan nampak dia punya bateri lah. Okay, first kali korang cungkil bateri dia, keluarkan bateri macam biasa, and korang pastikan positif pada yang positif lah. Okay, korang ambil bateri baru, pasang, and then korang clipkan bateri tu yang kemas and masukkan balik casing tu satu persatu macam asal balik, then korang masukkan balik side key dia. Dah siap. So saya harap semoga bermanfaat dan selamat mencuba.